Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nafiz bin Nasiruddin. Hari ini 11 September 2024. Di sini saya terpanggil untuk membuat sedikit beberapa kenyataan mengenai isu-isu terkini GISB, Global Ikhwan Service Business Holding. Jadi yang pertamanya, semua dah sedia maklum tentang isu semasa yang dibangkitkan oleh satu daripada media sosial, iaitu page Facebook Pukas Malaysia. Ditulis itu Pukas Malaysia. Bermacam-macam cerita yang dituliskan, gambar-gambar yang ditunjuk, kan, segala. Bagi saya itu adalah tomahan, tuduhan. Dan saya bercakap ini di atas nama Allah dan di atas nama Rasul, itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah. Semua yang dinyatakan itu adalah fitnah. Kita nak nyatakan, mungkin kita boleh terangkan kalau ada berapa kes-kes yang berlaku. Dia bukanlah berlaku yang diceritakan oleh Pukas. Tidak ada penginayaan manusia, tidak ada kes liwat yang berleluasa begitu. Tidak apa mengatakan kami ni minum air bulu, kan, yang mengatakan itu. Saya bercakap ni di atas nama Allah dan Rasul. Jika saya tipu, Allah akan melaknat diri saya. Saya bercakap di atas nama Allah dan Rasul, itu adalah fitnah. Fitnah semata-mata. Mangsa penganiayaan amang seksual dan juga mangsa perbuatan cabul dikaitkan dengan Global Ikhwan Services and Business Holding GISBH dipercayai diajar untuk meliwat sebelum mereka diliwat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin berkata, modus operandi itu dikenal pasti berdasarkan risikan dan kenyataan pihak berkaitan dalam Ops Global yang dianggotai melibatkan 705 orang pegawai dengan anggota polis Diraja Malaysia PTRM. Hadir sama dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pahang semalam adalah Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Osman dan Timbalan Ketua Polis Pahang Datuk Nur Hisam Nordin. Jelas Razaruddin, kegiatan mendoktrin anak-anak itu adalah perkara yang tidak baik dan ditegah oleh agama Islam. Dalam operasi berkenaan, pihak polis telah menyelamatkan 402 orang kanak-kanak dan remaja berusia antara setahun sehingga 17 tahun yang disyaki menjadi mangsa eksploitasi di 18 rumah amal di Selangor dan Negeri Sembilan. Jelasnya, mangsa terdiri daripada 201 kanak-kanak dan remaja lelaki dan 201 orang perempuan. Hasil serbuan yang dijalankan mendedahkan berlakunya kesalahan pengabaian serta penganiayaan terhadap kanak-kanak dan remaja yang juga penghuni di rumah amal tersebut. Berikut adalah sidang media Ketua Polis Negara di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Pahang. Laporan untuk media pada tengah hari ini. So, pihak polis telah pun menjalankan siasatan. Pada 2 September 2024 yang lalu, kita telah pun menerima laporan polis berkaitan pengabaian serta penganiayaan kanak-kanak, amang seksual dan juga perbuatan cabul terhadap kanak-kanak di Port Dickson. So, beberapa laporan telah dibuat pada masa tersebut dan siasatan juga telah dijalankan. Kita membuka 8 kertas siasatan, manakala daripada 8 kertas siasatan itu, 4 kertas siasatan telah dibuka di Negeri Sembilan. 1 kertas siasatan, 4 kertas siasatan telah pun dirujuk kepada pihak AGC, yang mana daripada 4 yang di Negeri Sembilan ni, kertas siasatan ini, 1 kertas siasatan telah pun kita perolehi arahan untuk menuduh. Manakala 3 lagi masih dalam siasatan, dipulangkan semula untuk siasatan. So, pertuduhan atas 1 kertas siasatan itu adalah di bawah seksyen 31 dalam kurungan 1 Akta Kanak-Kanak 2001. So, siasatan ini, lain-lain siasatan yang kita buat, yang kita buka ini, seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Kanak-Kanak terhadap Kanak-Kanak 2017, seksyen 31 dalam kurungan 1
A Akta Kanak-kanak 2021 seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga membuka Seksyen 354 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 12 dan juga Seksyen 14 anti ataupun atip kita panggil atip sob, anti pemberdagangan orang dan juga anti penyelundupan migran 2007 atip sob, kita panggil atip sob. Kita telah pun menangkap 6 suspek yang berumur di antara 20-an ke 40-an dalam 4 kertas siasatan yang kita buka ini. Semua tangkapan tersebut satu perempuan dan 5 lelaki. Riman sehingga 12, 13 dan 14. Ada yang riman habis 12, 13 dan 14. Dan ada kemungkinan kita akan untuk menyambung lagi riman bagi kita melengkapkan kertas siasatan kita. Suspek-suspek dalam kes yang saya sebutkan tadi adalah ustaz, penjaga asrama dan juga pengerusi pusat pengajian itu sendiri. Ini adalah kejadian ini berlaku di rumah amal. Di rumah amal, ada rumah amal ni ada nama-nama dia lah, rumah darul lah itulah dia, tapi kita panggil dia sebagai rumah amal. Ditempatkan kanak-kanak yang berumur di antara setahun sehingga 17 tahun, lelaki dan perempuan duduk tempat yang sama. So hasil daripada maklumat kita ini, PDRM mengesyaki bahawa GISBH ni ataupun Global Equine Service and Business Holding telah melakukan kesalahan dalam kegiatan pemerdagangan orang ini dan juga kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadilah. So satu laporan polis juga telah dibuat bagi kita membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 12 anti ni aptitum tadilah, bagi kesalahan pemerdagangan orang. Kesalahan ini jika disabit dengan kesalahan, hukumannya adalah hukuman penjara selama tempoh tidak lebih 20 tahun dan boleh juga didenda atas hukuman ini. Pagi tadi dalam jam 6 pagi sehingga pukul 11 pagi, pihak polis dengan beberapa pasukan telah pun membuat serbuan ke atas 18 rumah amal di Selangor dan 2 di Negeri Sembilan. Semua sekali ada 20. Daripada serbuan tersebut, kita telah menangkap sejumlah 171 ni penjaga, ustaz dan juga pengerusi di rumah-rumah tersebut, di mana tangkapan daripada 171 ini 66 adalah laki-laki manakala 105 adalah perempuan. So mangsa yang kita telah selamatkan sejumlah 402 orang, di mana lelaki 201 orang dan perempuan 201 orang, jadi 402 orang. So macam saya mentionkan tadi, sebutkan tadi, di 18 tempat di Selangor, manakala di Negeri Sembilan ini dinilai dan serban. Nanti saya akan sebutkan di mana-mana daerah dia lah. Di daerah dia, okey. Jumlah pecahan kita selamatkan mangsa ini di Ulu Selangor, terdapat 6 premis di mana penghuninya kanak-kanak yang berumur 1 tahun sehingga 17 tahun ini. Di Ulu Selangor ada 6 premis, kita selamatkan 53 orang. Kelang Utara 4 premis, 62 mangsa yang kita selamatkan. Shah Alam 2 premis, 45 mangsa. Sepang 2 premis, 110 mangsa, itu paling ramai. Kajang 2 premis, 22 mangsa. Petaling Jaya 1 premis, 11 mangsa. Subang Jaya 1 premis, 82 mangsa, ini pun ramai juga. Manakala di Negeri Sembilan, di Seremban 1 premis, 9 mangsa. Nilai 1 premis, 8 mangsa. Manakala tangkapan yang kita buat di Selangor tadi, tangkapan 171 orang ini, di Hulu Selangor 6 premis tadi, 25 tangkapan, Kelang Selatan 41 tangkapan, Shah Alam 22 tangkapan, Sepang 26 tangkapan, Kajang 6 tangkapan, Petaling Jaya 4, Subang Jaya ada 43 tangkapan. Manakala di Negeri Sembilan ada Seremban 2 dan nilai 2 tangkapan, jadi 4 tangkapan. Manakala kanak-kanak yang kita selamatkan ini, kita akan saringkan dulu pemeriksaan kesihatan, kita akan membuat dokumentasi dan akan dilaksanakan di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur bagi dokumentasi dan saringan kesihatan kepada mereka-mereka ini. Mungkin kita akan mengambil masa lebih kurang 14 hari untuk membuat saringan kesihatan. Berapa ramai? 402 orang.
Ini tertaluk juga kepada masa yang kita perlukan lah. Macam saya sebut tadi, mangsa ni berumur di antara 1 sehingga 17 tahun dan juga tangkapan pula berumur di antara 17 ke 64 tahun tangkapan. Okey, modus operandi kepada GISB ini, mangsa-mangsa ini daripada risikan statement yang kita dapat, mangsa-mangsa ini diajar, dididik, meliwat dan seterusnya mangsa diliwat oleh penjaga dan dipaksa meliwat penghuni kanak-kanak yang lain. Ini daripada risikan dan juga percakapan yang kita telah rakam pada awalnya. Yang keduanya, mangsa-mangsa yang tidak sihat tidak dibenarkan untuk mendapat rawatan di klinik sehingga keadaan kritikal. Mangsa kanak-kanak dan juga sentimen agama digunakan untuk menagih simpati dan juga mendapat sumbangan daripada luar. Menggunakan objek yang panas bagi mencederakan kanak-kanak yang degil. Ada yang kanak-kanak 5 tahun yang degil, ada 3-4 orang dicederakan dengan lengannya dengan sudu yang panas sebagai satu kesilapan apabila kesilapan dilakukan oleh kanak-kanak ini. Selain daripada itu, petugas-petugas ini juga menyentuh tubuh badan seolah-olah kononnya mengamalkan perubatan bagi kesihatan mana yang sakit. Ini salah satu perkara. Apa yang kita lihat bahawa kegiatan mendoktrin kanak-kanak ini dengan menggunakan alatkan agama ini adalah satu perkara yang tidak baiklah. Kita panggil ini ada satu global yang mana melibatkan 705 pegawai dan juga anggota PDRM. Manakala rakan strategi yang daripada pihak-pihak agensi luar seramai 287 orang daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kimia bagi memteras jenayah ini. So, hala tuju kita, hala tuju PDRM buat masa ini atas op global ini, setakat ini kita menjurus kepada kesalahan-kesalahan yang diperuntukkan di bawah Undang-Undang Kanak-Kanak, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak, Akta Anti Pemadagangan Manusia Orang dan juga Penyelupan Migran, Kanun Keseksaan dan undang-undang lain yang berkaitan. Dan kita juga akan bekerjasama dengan Jabatan Agama Negeri dan juga Wilayah Persekutuan. Pecahan report yang telah dibuat terhadap GISB ini daripada tahun 2011 sehingga sehingga 7 September 2024 di Selangor sahaja ada 19 report. Negeri Sembilan ada 13, Perlis ada 1 report, Kedah ada 3, Pulau Pinang ada 2, Kuala Lumpur 1, Melaka 1, Johor ada 5, Pahang ada 2, Terengganu 1, Sabah 1. So, report-report ini kita akan retrieve semula dan kita akan melihat dan juga akan mengambil tindakan. Ada juga report-report yang dibuat oleh ahli-ahli yang keluar daripada GISB ini. Apabila report itu dibuat, ada ugutan berlaku dan mangsa-mangsa menarik balik report. Yang ini kita nak retrieve balik mangsa dan juga report yang terlibat. So, selain daripada itu, laporan polis yang dibuat terhadap Pusat Kajian Ajaran Sesat atau PUKAS ini, 10 laporan polis bermula daripada 25 Ogos 2024 hingga 7 September 2024. Di Selangor ada 7, Johor 3. Semua sekali ada 10. So, alamat-alamat tempat-tempat serbuan yang kita buat pagi tadi ada di sini. Saya tak perlu bacakan. Mungkin saya akan bagi pada sahabat-sahabat media lah, sekiranya sahabat media perlukan alamat-alamat rumah ini. Saya rasa tak perlu kot. Saya rasa tak perlu. So, itu saja daripada saya. Ada apa-apa pertanyaan, kes ini sahaja. Yang tangkapan mula-mula yang 6 orang tu, menjurus kepada tangkapan yang seterusnya lah. Tangkapan 6 orang itu atas report di Negeri Sembilan. Dan kemudian apabila kita telah mengambil statement dan mengumpul risikan dan kita telah pun membuat satu operasi besar-besaran ke atas 20 premis ataupun rumah amal yang kita syaki, berlaku juga penganiayaan kepada kanak-kanak, seksual dan juga pemadagangan orang. Yang ni dia dalam jangka masa dalam kebelakang yang sedang berlaku ni ya. Yang jadi mangsa kanak-kanak ini. Okey, saya bagi macam ni lah. Sejarahnya GISB ini dah melebihi 10 tahun. Selepas Rafuda, selepas apa tu Darul Arkam di
dihentikan oleh pihak kerajaan, dia telah memuka Refuda. Kemudian 2008 telah establish untuk GISB ini. So GISB ini satu syarikat perniagaan dan juga berasaskan, berlandaskan agama. So doktrin untuk mereka-mereka ini adalah didoktrinkan ke atas satu tarikat Aurah Muhammadiyah. Aurah Muhammadiyah. Okey, kanak-kanak ini adalah bukannya anak yatim, dia adalah anak ahli-ahli GISB. Yang mana apabila lahir saja daripada risikan kita, apabila lahir saja sampai saja umur 1 atau 2 tahun akan diletakkan di rumah aman. Aman. Pengetahuan ibu bapa saja kan? Pengetahuan ibu bapa. Betul. So mereka dah stay sana sehingga umur berapa tahun sebelum di... Itu kita akan dapatkan daripada statement-statement nanti. Buat masa ini, apa yang kita dapat adalah daripada 1 tahun sehingga 17. Kurang daripada perubatan yang anak-anak ini, ada tak berlaku matian ke? Itu juga kita menjangka berlaku. Tetapi perlu siasatan kita. Kita menjangkakan saja dan kita cuba mendapatkan statement daripada ahli-ahli yang mempunyai anak-anak di sana nanti. Lain? Lain tak ada apa? Ada. Terima kasih banyak-banyak. Ahli politik ke siapa yang terlibat dalam kesatuan awal ni? Tak ada. Tak ada ahli politik. Buat masa ni tak ada ahli politik. Tak ada mana-mana parti politik terlibat. Ustaz. Yang hanya Ustaz, caretaker dan juga yang penjaga. Penjaga, buat masa ni. Kesemua yang terlibat ni warga negara kita atau ada terlibat warga negara lain? Buat masa ni warga negara kita. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Lain tanya apa? Syukur baik, dia saja yang didakwa terlibat dengan seorang ini. Okey, siasatan kita dah jalankan. Kita juga telah menghantar kertas siasatan kepada pejabat kekamar AGC dan kertas siasatan dipulangkan semula untuk siasatan lanjut. Dan kita juga telah pun mengambil tindakan, mungkin dalam masa 3-4 hari lagi selepas siasatan kita selesai, kita akan hantar semula kepada pejabat AGC, kekamar AGC untuk arahan selanjutnya, arahan, nasihat dan juga apa-apa juga yang sepatutnya dibuat oleh pihak kita. Bisa kita tanya tentang Yusof Rotem IRS? Yusof Rotem IRS pasal KPKL ada bagi statement hari ini. So saya tak mau bercanggah dengan dia. Pasal tarikh dia tu ditangkap 3-4 hari yang lepas. So dapatkan dari KPKL. Pasal statement oleh expire hari ini akan disambung ke ini info? Yang itu KL akan beritahu. Okay. Kalau tak silap saya, dia sambung lagi 2 hari tak silap. 2 hari lagi. Tu modis. Saya pun tak dapat fakta yang tepat yang itulah. So tangkapan saya tahu dimaklumkan memiliki Seksyen 8 atas senjata api dan juga dadah 39D.